Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Legend of Heroes. Dan di kesempatan kali ini kita akan tes ya secara full kemampuan si Ultraman Titas ini ya. Waduh, ini kenapa namanya Ultraman 3 ya? Di sini namanya Ultraman 3 bro. Wadidoh, wadidoh. Padahal untuk yang di sininya sudah Titas ya. Kita coba cek kesinilah. Bentar kita coba cek Ultraman 3 ya. Wadidoh, aneh ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting ini benar-benar Ultraman Titas. Dan juga untuk skill-skillnya semua skill-skill dari Ultraman Titas ya. Oke, langsung kita akan tes dulu kemana ya. Kita kesini aja dulu. Oke, kita ke Spark Tower. Oke, kita akan langsung lawan dulu si Dakzaki ya. Kita coba lawan si Dakzaki menggunakan si Titas sendirian ya. Oke, let's go. Di sini kita main auto aja teman-teman ya. Kita main auto aja. Waduh, kena pusingnya ya. Oke, langsung pusing lagi. Waduh, emang Dakzaki ini ngeselin ya. Oke, pukulan dari pinjainya kelewat semua. Waduh, oke, dipepet dia. Pusing lagi. Waduh, ngeri juga ini si Dakzakinya ya. Kasih lagi jepret jepret jepret. Oke, let's go. Tambah lagi cut. Oke, oke, wadidaw. Sip, dikit lagi, dikit lagi. Tapi lumayan lama ya. Termasuknya Titas ini melawan Dakzaki ini cukup lama ya. Biasanya kalau kita pakai karakter-karakter rank SS ya, itu biasanya lebih cepat ya. Paling 2-3 kali hit itu sudah selesai ya. Sudah meninggal ya si Dakzakinya ya. Tapi ini tadi cukup lama, bahkan Titas lumayan kewalahan ya dengan kena pusing-pusingnya tadi ya. Oke, si Dakzaki kita sudah coba. Kemudian kita akan coba lawan di mana ya, biasanya saya juga sudah agak lupa nih. Oke, kita coba lawan sini plot. Kita lawan si Belial ya. Oke. Oke, Titas sudah masuk. Ya. Oke, apakah kuat apa enggak? Soalnya ini lumayan sulit teman-teman ya, si Belial yang biasa ini keras banget. Oke, bisa dia. Pukulan dari pinjainya. Langsung disapu ya. Oke. Ini malah lebih mudah ya si Belialnya ini ya, karena memang Belial ini ya kuat, tapi dia tidak punya efek-efek debuff ya. Jadi nggak terlalu mengganggu ya. Jadi hanya ya perlawanan antar kekuatan aja ya. Oke, sip, mantap jiwa. Terus kita coba lagi lawan si misi Ultraman Op ya. Oke, dan kita langsung ke sini. Oke, Titas aja. Oke, dan kita akan lawan si siapa ini ya? Belial ya. Oke. Dan Maga Orochi langsung ya. Oke, wadidaw, jebret. Oke, langsung dua-duanya langsung kena separo ya. Ini juga ada efek-efek debuff-nya ya yang cukup mengganggu ya. Oke, tapi masih bisa diatasi sama si Titas. Jadi tidak terlalu lama kayak ketika lawan si Dakzaki ya. Oke. Mantap jiwa, pas banget ya. Oke, let's go, let's go. Ini sudah kita selesaikan juga ya. Oke, kemudian mana lagi ya? Saya sudah cukup lama ya,
nggak ngetes-ngetes gini ya. Oke, yang ada misi-misinya lagi Ultraman Ruby ini. Oke, kita lawan sih. Siapa ini namanya? Regina ya. Oke. Oke, ini Titas ini membantai semuanya ya dengan mudah banget. Oke. Jebret. Kurang dikit ya. Oke, satu tadi satu skill aja udah meninggal ya. Kurang dikit lagi. Oke, let's go, let's go. Cukup lumayan. Oke, kali ini kita coba lagi kemana lagi ya. Oke, kita coba dulu sebentar. Kita cari lagi beberapa misi yang belum kita tes ya. Oke, ini sudah semua. Kalau Jit tadi sudah, Legend ini belum unlock ya. Terus kita akan coba ke sini teman-teman ya. Kita akan coba ke bentar, kita lawan lagi siapa ya? Bentar, di patrol aja sini ya. Patrol ini. Oke, kita coba ke sini dan langsung kita coba lawan ini. Oke, kita coba-coba dululah semua misi Titas ini sanggup apa enggak ya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Oh. Wih. Muak nyus. Oke. Wulu wulu wulu. Us. Mantap jiwa. Oke, let's go. Oke. Lumayan ya, lumayan. Areanya juga enak banget. Kena semua, bro. Oke, ini bosnya si Golza. Langsung kasih ke separuh. Tambah lagi, jebret. Oke. Empuk banget ya. Oke, kali ini kita akan coba lagi ke mode story mungkin ya. Kita akan langsung ke mode story. Kayaknya sih sudah semua ya, sudah kita tes semua. Kita langsung ke mode story dulu. Tapi yang elit ya, kita akan coba ke mode story yang elit 69 juga ya. Oke. Apakah mampu apa enggak ya? Soalnya di sini itu damage musuh cukup kuat banget ya. Jadi sakit banget serangannya. Lumayan keras musuh-musuhnya. Oke, bisa melukai sedikit si Titas. Oke. Kasih. Oke, masih bisa bertahan ya. Oke, sip. Kena semua, sayang. Kurang dikit lagi timingnya ya. Oke, lumayan lah ya. Musuhnya bisa cepat meninggalnya di sini dengan serangan-serangan dari Titas. Wadidoh. Wadidoh. Oke, kita coba dulu ini. Agak lumayan berat. Oke, dikit lagi. Jebret. Oke, ini kita mainkan auto aja, manual teman-teman ya. Ini soalnya lumayan berbahaya. Kita harus bermain jaga jarak ya. Oke, sabar, sabar. Untuk nyawa ini nggak ada di sini ya. Kita langsung ulti aja. Semoga kena semua ini satu rombongan. Mantap. Oke. Bahaya sekali, bro. Monster durian ini sakit banget ya. Oke, let's go. Oke, aman, masih aman. Oke, semoga masih bisa ya. Bisa mencapai apa buat healing ya. Healingnya di sana soalnya agak lumayan jauh. Oke, kena semua yuk. Kasih lagi. Aduh, kenapa tadi agak nge-lag?
Kita kasih aja langsung. Jangan eman-eman ya, ini bahaya banget soalnya kita meninggal sedikit lagi kita dapat healing ya. Kalau meninggal ya wadidoh. Oke, kita ult ini skill 4 dulu ya. Oke, ultinya bahaya banget ini, dua monster ini berbahaya sekali. Sabar, Bro. Oke, healing dulu lumayan. Oke, kita ratakan dulu pelan-pelan. Oke, langsung kita kasih skill 4. Kena semua harusnya. Rata, oke. Meletus ya tadi ya. Bahaya banget, Bro. Oke. Akhirnya mantap. Oke, kita ketemu dengan bosnya si Zero. Bisakah kita menang di sini? Langsung kita ulti. Oke, kita kasih skill 4. Langsung meninggal, Bro. Bisa menang juga ternyata ya. Walaupun tapi harus manual, teman-teman ya. Kalau auto cukup sulit karena biasanya kalau auto dia nggak pakai strategi ya. Dia langsung menyerang dan menyerang dan akhirnya cukup kewalahan dengan nyawanya yang semakin tipis tentunya ya. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu tes dari si Ultraman Titas ya, yang sudah level 80 dan semuanya sudah full max teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di setiap video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.